Hari ini kita bakal spill satu Tamiya Avante. Tamiya Avante ini kita bakal buka dan lihat kecepatannya kira-kira seperti apa dia di arena Tamiya. Yuk kita saksikan buka dan mainkan Avante Tamiya. Kali ini kita bakal coba menggunakan baterai Max Duo di Avante, mobil super cepat dari Tamiya. Oke, kita lihat bagaimana hasil kecepatannya. Kita juga bakal tes dengan baterai yang lain. Saat ini lagi di... Oh, ternyata diganti dari alkalin ya. Kurang besar ya. Kita coba lagi dulu dengan baterai alkalin. Jadi di Avante Tamiya ini untuk chassisnya itu bening, masih berbahan plastik campur fiber dengan ban karet. Letak untuk dinamonya itu ada di tengah. Berbeda dengan Tamiya yang lain ya. Dinamonya ada di tengah itu. Sudah dinyalakan dan bersiap untuk start. Di arena Tamiya Tokyo. Dan betul-betul terasa kalau ini berat dia. Jadi tidak gampang keluar dari arena. Jadi untuk tipe Avante ini ternyata cocok sekali untuk arena yang model seperti ini ya. Sudah ada beberapa Tamiya yang dicoba di arena ini. Kadang juga ada belum cukup satu putaran sudah keluar. Avante ini betul-betul berat dan melengket di arena. Kita adu tandingkan dengan dua Tamiya ini. Berlaga di sini dua Tamiya sama-sama memakai baterai alkalin. Yang satu, apa nama Tamiyamu? Apa nama Tamiyanya itu? Auda ini nanti. Auda. Auda. Harus tidak tahu nama Tamiyamu supaya enak ditahu ulang. Oh ini yang gila. Jadi bagaimana menurutmu? Mantap. Keren. Keren, stabil. Enak punyamu bagus, stabil dipakai lomba. Banyak kemarin kita sudah coba tanding di sini. Kadang di pembelokan itu sudah terlempar keluar. Untuk dua tipe mobil ini sangat-sangat cocok sekali untuk diadu di arena seperti ini. Kecepatannya super-super sekali. Yang jelas tidak bakal mengecewakan buat yang beli tipe-tipe tertinggi dari model Tamiya. Buat yang kamu pingin ikut kompetisi juga, selalu ikuti kami di Facebook dan YouTube Hamriani Hamas. Kamu bakal lihat bagaimana anak ini dari awal memiliki Tamiya itu masih betul-betul baru belajar. Akhirnya sudah pandai merakit atau sudah pandai memilih sendiri tipe mobilnya. Dan bisa berlaga di adu tanding atau turnamen-turnamen yang kadang kami buat hampir setiap hari ya. Dan di sini untuk di Toko Linda, saat ini kami tersedia tipe-tipe Tamiya yang best seller itu yang sudah jadi seperti ini dengan harga di atas 50.000. Banyak model, banyak warna kami redikan untuk adik-adik yang baru mengenal Tamiya, yang ingin merasakan juga sensasi bermain Tamiya. Silahkan ke Toko Linda karena di kami ini ready berbagai macam model, berbagai macam harga untuk memuaskan adik-adik kita yang masa kecilnya wajib juga merasakan permainan ini ya. Karena di zaman dari zaman dulu Tamiya itu selalu viral di kalangan anak-anak. Nah, jadi buat pecinta Tamiya silahkan ke Toko Linda, di kami sudah ready aneka Tamiya mulai dari harga yang termurah hingga harga yang premium ya. Di sini sudah ready, ada yang sudah siap pakai baterai dan ada yang belum. Tinggal pilih sesuai model dan warna kesukaan kamu. Yuk order Tamiya di Toko Linda Pasar Wonodolo. Assalamualaikum. Jadi nih, simpan kok tempatnya ini, jangan kok yang kau buang ini supaya ada tempat timpun koleksimu, biarpun rusak yang kau buang ini. Hey, gila, kayak nagi gitu itu anu arena kayak bertahan di situ dia. Kalau itu yang lain loski terang, kalau putar nih lompat di keluar. Padahal tak anu tuh kau pakai, seharusnya kayak terlempar atau apa gitu.